itulah benar Undang-Undang Dasar 45 jadi paling tinggi seakan-akan Quran. Dipaham berarti. Sebab dengan separuh teman kita masyarakat bodoh separuh dengan. Dia melihat badannya segini-gini. Nikah UU warangan. Undang-undang si tepina isi DPR pusat beserta pemerintah UU undang-undang sini nah nih kamu nalanggar sebagai orang Indonesia entah dia orang Islam atau orang apa saja tidak boleh dilanggar ada tuh peraturan sejajar PP arana PP sini peraturan pemerintah si piana si presiden dengan menterinya piana si presiden nah sini ibarat pekih naga ini sedang langgar Quran langgar hadis pekih suai ijma'wah nyata angkuna ini sedang langgar Quran hadis pekih suai merupakan ijma'wah ini sedang langgar sekenuan endah sebagai orang negara tidak boleh melanggar undang-undang dasar, tidak boleh melanggar undang-undang, tidak boleh melanggar PP peraturan pemerintah. Di situ le pemilihan umum wahara le undang-undang seterusnya luber mana? Langsung umum bebas rahasia. Le kanggo maksa dengan. Sesi maksa, paksaannya tidak sah. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan. Pattabayyana rusyri bin al-Ghayy. Mereka pidatan Bapak Adam Malik, terserah di sidang. Benelen sidang katanya. Allah hebat itu. Ini tegak memegang, memegang UUD, UUPP. Pegangnya siapa? Bapak Presiden. Mengajar kita selalu. Mengajar kita sang nada kita gila-gila mula langgar-langgar Quran hadis negara wah tuan padan paham tidak? Berani langgar undang-undang dasar negara? Tidak berani langgar UU undang-undang? Tidak peraturan pemerintah berani langgar? Tidak biasa menara tidak pada berketuan oleh karena undang-undang dasar ini umpama yang sebagai umpama pendekatan bagi paham umpama yang dah seakan-akan Quran lagunya Quran ini dengan dia Quran si paling atas apa jadi petihana Pancasila jadi petihana ada lima ayatnya no Pancasila no. Pembukaan lembaran undang-undang dasar no jadi Pancasila ini kanggur tentangan undang-undang dasar apalagi si undang-undang apalagi si peraturan pemerintah apalagi si kemelen dapada-dapada tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang ialah ibarat Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Umudinyun ibaratnya untuk pendekatan apa kita bahas di sini sang nabot dengan bahasa sida atau sang di namilai nah ini sang di namilai atau abot ya salah satu imam abot imam memang tidak milai nah jadi jelas daripada kanggo dah langgar undang-undang dasar undang-undang kanggo